Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Hari ini mau pulang mancing ke sekitar Pakuan City. Nggak tahu pos berapa. Ini rencana mancing sama abah saya ini. Beliau tahu lokasinya. Beliau pernah mati ke sana. Pagi ini kita mau merapat ke sana lagi. Mudah-mudahan dapat cintanya. Saya lagi nunggu beliau datang. Oke sahabat, kita nikmati nanti perjalanan dan spot mancingnya ya. Cekidot. Ini saya standby di sini sahabat, di kampung saya Jojoran. Tetap semangat. Oke sahabat, kayaknya ini teman saya udah. Tuh, bukan orang lain. Belakangan ini. Siapa? Ini mau beli umpan mancing, biasanya dinding pancing. Ini masih tutup guys. Kita ngopi-ngopi sebentar di kopi desa ini sama apa saya ini. Ya cekidot. Beli umpan dulu guys. Tadi di sana nunggu lama belum buka. Hah? Kan no. Ular Hong Kong enggak no? Ular Hong Kong. Kayak ana ular Hong Kong. Mangan. Hah? Mangan. Ya coba ular Hong Kong biasanya yang kontol. Ah, nanti sentai. Mampir ke toko pancing mak ini, Pade. Lagi makan itu ikannya, kucingnya. Halo sahabat, selamat siang. Kita ada di Keputih Pompa Notok. Sampai sini, sampailah. Karena arah Pakuan City. Ini ada jembatan, ada air ini. Apa saya ini penasaran dengan spot ini. Tempo hari katanya banyak ikan nenggak-nenggak di sini. Ini spot mancing liaran. Mancing belanak ini banyak kayaknya di sini. Ini arah air kali ya, rumah pompa sana menuju sini. Banyak pohon-pohon mangrove masian. Tadi sebelah sana ada beko yang lagi proses pemotongan pohon-pohon mangrove. Ini apa saya ini mau tester mancing di sini teman-teman. Mudah-mudahan dapat cintanya ya mancing di sini. Ini spotnya seperti ini teman-teman. Mancing liaran. Kayaknya katanya banyak mujair nilainya teman-teman. Tapi kita coba yang per kali ini kita bawa cuma cacing aja. Yuk, cek idot. Panas teman-teman. Oke teman-teman. Apa sih ini udah mulai tester ini sama apa rangkaian itu yang ada botol air mineral. Saya pakai BBN umpan cacing di sini. Jadi dalam jembatan ini kayaknya ada ikannya nih. Coba dulu teman-teman. Semangat. Lalu pelampung saya mana teman-teman? Oh ada di bawah ini. Kondisi air ini agak surut teman-teman.
cuaca panas dan terik sekali teman-teman. Ada orang aja jam sekitar jam 10 kurang. Kita masih tester di sini teman-teman. Halo guys, selamat siang guys. Kita lagi ada di Kepote Pompa ini, rencana ke mau ke tambak mancing cepet mujair. Ternyata kondisi jalan tidak memungkinkan guys. Kondisi air lagi pasang, jadi jalan-jalan pada beluwetok digenangin air guys. Kita tadi meluncur kemana-mana dari ujung sampai ujung. Hasilnya zong. Cari umpan mancing juga gitu guys. Tadi nunggu di ning pancing kenjeran sampai 2 jam loh guys. Ditunggu ngopi di sebelahnya nggak buka-buka guys. Aduh, gimana ini guys. Akhirnya meluncur ke ujung lagi Wonorejo cari cacing. Nggak dapat juga, mojok lagi. Alhamdulillah dapat. Ini balik lagi ke arah Pakuwon City. Alalalalama, panasnya air. Jalannya dibuntu, nggak bisa ke pos 9. Gimana teman-teman, biasanya lewat pos 9, lewat pagar gitu, sekarang dibuntu, dipagarin. Kamu kalau lewat, di mana biasanya? Tadi udah putar balik ke arah sini, siapa tahu ke arah Putih Pompa ini, Putih Tinja ini, siapa tahu ada cintanya dapat mancing ke spot yang dulu kita singgahi bersama sang master ini. Mancing cepret, mancing mujair, mancing nila hitam, cari hiburan kemana-mana nih, capek ini udah dari ujung ke ujung kita sampai sini ini sampai lo petindian peda sampean mas. Iya, masa Allah. Tuh, caranya ketindian guys. Mudah-mudahan nggak patah ya guys. Alhamdulillah nggak patah guys. Masih rezeki guys. Ini, ya basah ini juga ini zat-zatnya ini. Tuh. Ini guys kondisi air pasang guys. Ini sebelah sana dilewat jembatan penuh dengan kenangan. Jadi beletak nggak bisa lewat. Motornya nggak bisa lewat ini. Pak, gimana Pak? Kalau hari ini ya Pak ya? Kalau. Gara-gara toko pancing itu ya Pak ya? Nunggu berapa jam nih? Hampir 2 jam setengah itu nggak buka-buka. Aduh. Kita duduk-duduk dulu guys. Sambil minum es. Nanti beli di apa rumahnya Mamat ini. Tangga dulu, tangga sebelah. Kampung sekarang pindah ke daerah situ Putih Tinja. Ini suasananya ya teman-teman, kita lihat ya buat kamu yang penasaran.